Yo, it's kuy. Balik lagi bersama gue, Hams kuy. Di vlog gue, Ilham Meriatna ya. Men, sorry banget nih men, gue udah lama banget nih gak bikin video. Karena ya pandemik begini kan, susah juga gue ke pasar nyari barang. Ya udah deh, kita bongkar bal baju nih. Nih, pasti lo bingung ya kan, lagi di mana nih gue nih? Sekarang gue lagi di Pukon Second Brand. Oke, ini dia nih tempat gudangnya dia. Sebenarnya sih banyak apa bal-balnya di sana, tapi ya udahlah kita bongkarnya di sini. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Ilham Meriatna. Dan kalau lo mau tahu barang dagangan gue tuh di mana naronya, di Kuribo Trip. Jangan lupa juga nih yang punya bal nih, lo follow Instagramnya Pukon Second Brand nih. Di sini gue bakal tulis. Gak usah kelamaan deh, ini gue pengen bongkar bal sumo ya kan. Sumo kodenya 38R yo. Gue temenin sama siapa nih bang? Ya deh boleh. Ini bang owner langsung nih, Bang Farul. Sikat ya bangnya. Sikat yuk, kita buka yuk. Oke. Nah ini nih, kalau mau tahu balnya, balnya sumo. Nih kayak gini nih. Udah deh, kelamaan deh. Kita gas aja. Langsung. Bagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim nih. Semoga ada harta karun di dalamnya. Oke, langsung aja gas bang yuk. Oke ini nampak. Wih udah kelihatan nih. Ada fans. Taruh mana bang yang dipilih bang? Di sini aja. Jadi kita tuh harus teliti men kalau buka bal kayak gini nih. Ini ada copyrightnya, tapi ini bukan vintage biasa. Banyak men, ternyata. Biasalah kalau bal sumo tuh kayak gini nih. Nih men, gokil. Apa? Teret. Widih. Metallica men. Gokil. Ini nih yang dicari-cari sama warga setempat nih. Gokil. Baru buka aja udah gokil ya kan. Tapi kepo banget sih sama isi dalamnya kan. Kita lihat lagi. Tuh banyak banget baju-baju kayak gini nih. Baju-baju pabrik. Tuh, tunggu lagi sama kan di sini. Fruit of Loom. Europe. Fun and Run. Wah, baju lari. Kultur. Kemen di sini masih berjalan. Look up dulu. New era. New era. Oke. Okay. Berapa kali ini? House band nih, rockabilly, alirannya mantap. Nah, sini nemu charhat pocket ya, mantap. Follow.
Nah lo bang, banyak banget bang ini bang, yang kuning. Banyak banget parah loh. Sini ada starter tapi basic ya, apa lah taruh. Ada Hurley, oversize. Siapa? Godzilla nih, cuman size-nya S kayaknya nih. Oh, bikin status banget. Oh. Mantap. TRZ. Hurley. Yo. Oke, okay. Ada Nirvana, tapi ini size-nya size kecil. Mulus ya, parah, gokil. Ini si kuning kenapa banyak banget? Ini ada ripcord nih, tapi kondisinya parah sih, bolong ya. Begitulah kalau emang buka bal, kadang random juga kondisi ya bang ya. Tadi Batman ada bang, suruh main TV ya Batman. Ini ada Batman nih, cuman tek-tek baru. Gila. Wede. Pas film nih. Volcom. Ini dia nih yang dicari-cari. Mantap, men. Anak reggae nih. Si demen. Bob Marley. Sejauh ini udah banyak ya barang-barang mantepnya. Tapi nanti kita bakal lihat lagi di akhir video barang yang benar-benar kita pilih paling tergokil ya kan. Nah ini apa nih? Tuh tahu lah. Nih tuh. Lebih bang. Wah, Rodman. Enggak kan. Sejauh ini gimana, Bang? Isi balnya, Bang? Iya, gimana kalau buka bal enggak selalu sesuai yang diharapkan. Iya. Tapi enggak tahu juga. Tapi enggak tahu juga nih, masih ada nih. Sebanyak. Tapi jujur nih, banyak banget kos-kos gini, men. Iya. Tadi ada berapa piece kira-kira, Bang, ya? Ada kali 30 potong. 30 potong ada ya? Nah. Kos gini. Biasalah kalau buka bal suka pabrik gitu ya kan, buang sama semua. Ini ada di sini.
Oh nih, jadi kayak gini ditanya. Ini ada Tommy Hilfiger. Ini nih kalau lo emang lo ada yang minat gitu di yang tadi gue kasih tahu, lo langsung aja cek Instagramnya Pukon Second Brand atau enggak lo datang aja bang ya, kemana bang alamatnya? Pondok Gede. Jalan Raya Hankam. Nanti gue bakal tulis deh di deskripsi gue kan. Tinggal klik aja. Mampir nih kalau ada yang lo suka, gaskan kesana. Nih tuh ada Polkom. Jadi banyak banget nih brand-brand surfing. Kita belum lihat nih vintage nih. Terus tadi tek baru semua. Apa itu bang? Gambar dong. Oh ini The Mountain bang. Yang kalau sama Tracer. Mountain. Kill. Okay. Ada New York Copyright 2012. Oke, kita ketemu bareng Kuala. Banyak sekali bareng kepalanya. Wah, ini dia nih. Kita baru menemukan Adidas. Kemu sama Trifile. Mantap. Oke, bareng kepala lagi kita temuin. Wih, apaan tuh bang? Ya rusak. Ada Nike. Nova. Wah, ini dia. Deep and deep. Gokil. Deep and deep. Deep and deep. Taken. Kucing lagi ngepak. Nah ini Sonic ya? Eh bukan bang, Sonic ya bener? Sonic nih men, karakter. Ini game juga nih. Mantap ya. Adidas. Oke gokil. Di gudang ada bal apa lagi bang? Ada bal. Hoodie sama krunek. Hoodie sama krunek ya. Jadi lo di toko tuh jual apa aja sih bang? Lengkap sih. Lengkap ya? Apa lagi tuh? Kaos, topi. Iya, yeah, terus? Nah, bulan ini kita mau ngadain sepatu nih, 500 pasang. Sepatu 500 pasang? Nah. Wih, gokil dong. Sepatu 500 pasang di bulan ini. Di bulan ini ya? Nah. Ada di, taruh di toko mana tuh? Di Pondok Gede, di Jatiwarna. Nanti bakal kita instastoryin. Iya. Yeah. Nah, buat yang mau tahu bisa langsung follow IG kita aja. Oke, okay, siap. Ada tuh deskripsi ini apa ini? Santa Cruz. Oke, okay. Jadi ini yang lo misalnya ini lo suka kaos ini, lo sengaja main ke Instagram ya. Tapi kayaknya nggak langsung diupload deh, kayak ada di toko ya bang. Iya di toko. Di toko ya lo bakal taruh di toko kan ini kayak gini. Pasti ya nih. Nah, buat yang mau online juga bisa via WA. Sediain ya barang-barangnya untuk Warrior. Masker bukan nih. Ini ganteng nih baju. Jadi itu lo ngadain event acara kayak gitu dalam rangka apa bang? Ya sebenarnya kan dalam pas corona ini barang kita susah masuk ya, khususnya sepatu. Bener tuh emang susah ya. Makanya kita udah puasa lah bahasanya, puasa barang sepatu. Nah di bulan ini kalau kita kasih sekitar 500 sampai 1000 pasang sepatu. Widih, gokil. Jadi banyak banget yang kuning. Gokil. Lo suruh keluar ya? Ini ada Star Wars. Oke, kita masih mencari nih harta karun.
ada Volcom. Kita review di sini biar nggak penasaran kan, biar lu pada tahu Valsumo tuh kayak gimana kualitasnya. Keluar lagi nih men, Santa Cruz. Polosan. Ini polosan aku nih bang, kayak gimana? Polosan aku. Mickey. Ada Dodgers. Gokil nih. Apa itu bang? Wah Bulls. Bukan Bulls. Kayak temennya Bulls nih. Iya. Aduh. Texas tuh loh gue kayak gitu. Nah ini bang. Guardians. The Fox. Wah, Dragon Ball nih, men. CC juga mantep. Cuman, Jepang. Jepang nih, Dragon Ball. Jepang-Jepangan. Ini ada Superman. Itu apa, bang? Wih asik bang. Full print. Nah, size kecil cuman. Star Wars tag baru juga. Sini ada Star Wars man, full print. Cuman kalau vintage saya nih, gokil nih. Ini ada Quicksilver. Size nya size S mungkin ini ya, kecil. Gimana bang, menurut lu bang? Ya, Bal ini nih. Bal kan memang pasti gambling ya. Tapi jadi, lo harus tahu nih, ini ada baju Gucci nih. Mana? Gucci. Oh iya, Gucci mana? Gucci mana ya? Gucci mana? Gak usah sedih. Hah? Gak usah sedih. Gimana bang, penilaian lo Bal semua ini? Iya bagus sih. Bagus ya? Walaupun banyak kaos. Kalau kita bilang sih kaos partainya ya. Tapi buat warna. Aman-aman aja. Buat warna aman-aman aja dan masih bisa dijual. Ya. Ini ada Pink Power. Gokil nih, bolak-balik. Tapi segini mah bersih, Bang ya? Bersih. Bersih ya. Kalau buat nilai 80 lah. Ya 80 lah. 20 ini itu ya barang-barang tadi partai itu. Masih asik tuh, yang biasa-biasa aja masih kayak gini nih men, kondisinya tuh mulus. Paling yang minus-minus tuh beberapa doang, bisa kehitung. Red Hot, wih gila mantap nih. Tour 2017. Desainnya juga keren bang. Aduh. Ini ada Dodgers lagi men.
Oke, ini tinggal dikit lagi, men. Kita lokit-lokit lagi. Ini brand skateboard. Dan yang pertama ini Justin. Justin. Gokil lah. USA. Masih ada orang kayak badut berarti. Bener enggak? Oh, bolos. Monjang. Tidak. Uang sih enggak terlalu enggak ke vintage-nya. Vintage ya. Vintage-nya dapat. Ya, syukur bonus ya. Kita lebih banyak nyari yang ini sih. Yang bisa kejual aja. Oh, yang apa ya? Yang bersih lah ya. Heeh. Nanti kalau terlalu ngarep vintage malah kenapa kecewa. Bilang balai jelek gitu. Bener. Padahal bagus ini ya. Bagus, penting bisa dijual aja. Oh iya nih, lu kalau ngejual di toko tuh dari harga berapa? Seberapa sih bang kalau baju bang? Paling murah kalau untuk kaos kita masih ada di harga 75. 75 ada ya? 75. Udah gitu ada juga diskon ya? Ada diskon juga. Nah tuh mantepnya gitu men. Suka ada diskon. Ada diskon di toko. Ya, terus? Kalau kalau buat yang gak follow IG-nya bakal ini banget ya. Bakal nyesel banget nih band Crux. Biasanya tuh kalau lu apa diskon gede-gedean tuh di hari apa bang? Kalau kita sih nggak nentuin hari ya, paling yeah. Ke event. Event sama tanggal-tanggal tertentu ya? Iya, sama tanggal-tanggal tertentu. Sejauh ini isinya bersih-bersih sih. Terus lagi. Ini dia nih yang cari-cari nih. Cosband deh yang tahu nih. Ini banyak banget kacau. Abis. Ke satu nih. Nah ini dia nih yang gak dicari-cari. Alhamdulillah segitu review dari Bal Sumo. Kita bakal sortir lagi nih barang-barang mantepnya nih, bener gak bang? Nah ini kan kita udah sortir nih barang pilihan nanti kita sortir lagi gimana barang yang layak dijual buat taruh di toko sama yang buat paling ya buang-buang lah bang. Iya. Sampah, gak sampah sih maksudnya kayak yang enggak bisa dijual pasti iya, gitu ya buang. Murah lah. Heeh, iya jual murah lah. Paling enggak di toko paling ya. Nanti toko kita luncur langsung ke orang ya. Pasti. Oke deh, kita review aja barangnya. Bang buat apa aja, Bang? Kayak orang-orang 20.000. Lihat nih. Lihat orang di 20.000. Lihat. Ini bener apa nih? Apa ya? Gimana? Awas. Dekat. Mau keluar enggak ini? Ini apaan lagi?
Mister. Mister. Banyak juga tadi ya, Watur. Ya, ini gigi cari tadi bang. Apa aja ngacar ya? Tengok aja. Tengok perfect bang. Santa Claus. Santa Claus. Sama aja sih, harga mah. Mungkin kecil yang gokil. Nih, kita edit. Masa ya, aku orang sih. Nike. Ini gimana bang? Gak tau ya. Iya, sorry. Ini gokil nih. Gradasi nih. Biasanya gambar binatang ini bosnya nih. Gimana ya? Hah? Yang gambar binatang-binatang deh. Mati-matian nih. Iya kan? Yang gambar gunung nih. Biasanya gambar binatang kan? Nah ini baru nih, gak tau gue. Masih naik sih. Nih, gini nih. Sayang banget, kecil. Kayak FF nih. Sabun. Sabun belum kecil gue. Itu, salah ya bang? Salah gak? Gak tadi belum persis gue. Cepet banget gitu. Gede juga dalamnya. Superman.
Jadi buat lo yang tadi ngeliat barang-barangnya, kalau lo suka, langsung aja ya ke Instagramnya yang gue tadi disebut. Itu barang-barang, tanya aja kalau emang ada postingannya, tanya aja. Screenshot, bisa bang ya? Bisa tau ya, paling masih ada gitu, masih ready. Kodak, Bek. Hah? Tiga apa sih? Oh, nih. Tiga apa sih? Ini baju, Ben. Mana kursi? Tapi apa sih? Kecil. Apa ya? Kalau enggak. Mau berapa sih? Ada terangin. Sini, terangin. Siapa ni? Film terus. Nih, rokabili nih. Rokabili. Follow. Sok. Nah, kata cewek. Sok. Hawaii. Oke, abis ini yang terakhir. Apa nih? Oh, udah nalap. Kok, udah nalap sih? Udah, sekian review barang dari Balsumo. Jadi, kaos bandnya ada berapa piece nih, Bang? Kita hitung dulu. Nih ya, kita lihat-lihatin aja nih. Satu, tetap sini ya. Ini ada Metallica. Nah, ini keren nih. Yang suka, lo langsung aja japri ya. Nah, tuh. Kalau masih ada, berarti rezeki lo. Mantap. Metallica, ini Godzilla. Cuman ini kayaknya size kecil. Ini size S ke M lah. Cuman selimpit gitu. Tapi tak masalah. Nah, sini ada Nirvana. Ini size S lah, S ya. Kok kecil-kecil. Malah yang kayak gini kecil-kecil. Size S. Nah, ini nih tuh lumayan nih, gede nih M nih, M fit L. Tuh. Ini kaos-kaos band-nya nih. Kan banyak tuh yang nyari kaos band tuh. Nah, langsung serbu aja. Ini rapper nih. Bicimani ini size M juga, cuman gue nggak tahu nih, ini kan kayak gini kelihatannya size M ya, tapi kalau udah diteriska atau dicuci gimana gitu besarnya, mungkin lebih besar lagi. Nah, ini juga gokil nih men, untuk yang tau-tau aja lah. 2007, mantap. Jadi total ada berapa tadi tuh post band? Ada 7 kaos band, tapi jangan terpaku sama kaos band men. Nih, yang tadi gua review masih banyak ya, lebih nih mah dari 50 kayaknya ya. Lebih bang ya, belum sama yang di bawah sini. Jadi deh, jangan lupa ya kan follow Instagram gue Ilham Heriatna, dan follow juga Instagram dagang gue Kuribo Trip nih. Barang dagangan gue ada di sini semua nih, ikan ya kalau mau tahu stok-stok gue. Dan jangan lupa juga yang punya Bali nih, Pukon second brand nih. Ada tokonya juga di Bekasi, di jalan apa lupa gue? Jalan Hankam. Jalan Hankam deh. Sekian ya dari review Balsumo. Thank you.